Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ikhwafillah, bapak-bapak sekalian dan jamaah yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai maulid Nabi SAW atau kelahiran Nabi SAW. Tadi sudah kita jelaskan bahwasannya Abraha dengan pasukannya yang begitu besar berjumlah 40 sampai 60 ribu melakukan perampasan terhadap hewan-hewan ternak dari orang-orang Quraisy yang berada di daerah bernama Al-Mughammas. Maka kakek Nabi setelah memerintahkan orang-orang Makkah untuk datang untuk pergi berlindung ke atas bukit, puncak-puncak bukit, dia pun membawa putranya yang bernama Al-Harith, paman Nabi yang paling tua. Jadi pakdenya Nabi yang paling tua bernama Al-Harith. Al-Harith ini kakaknya Abu Talib, kakaknya Az-Zubair, kakaknya Abu Lahab, kakaknya Abdullah, kakaknya Abbas, kakaknya Hamzah. Putra Abdul Muttalib yang paling tua adalah Al-Harith. Dialah yang dibawa oleh kakek Nabi Abdul Muttalib untuk berbicara dengan Abraha Raja Yaman ini. Ketika sampai, begitu kagumnya Abraha melihat Abdul Muttalib kakek Nabi. Di dalam biografi hidupnya atau gambaran fisiknya Abdul Muttalib disebutkan bahwasanya Abraha begitu melihat Abdul Muttalib, dia sudah tahu ini adalah pemimpin Quraisy, pemimpin Makkah. Dia tinggi, besar, orangnya putih, orangnya dengan pakaian yang sangat bagus, rapi, dan ini membuat Abraha kemudian sangat hormat kepada Abdul Muttalib. Dipersilahkan untuk masuk, pertemuan ini terjadi di daerah bernama Al-Mughammas. Maka kemudian Abraha membuka percakapannya dengan mengatakan, "Ya Abdul Muttalib, la'allaka ta'ti litukallimani fi amri al-bayt alladhi huwa dinuka wa dinu abaik." Bisa jadi wahai Abdul Talib, penyebab kau datangnya aku sudah tahu. Engkau akan berbicara kepadaku, memohon dariku untuk tidak melakukan apa-apa terhadap bait atau Ka'bah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu, agar aku tidak hancuri atau tidak aku tidak hancurkan. Kata Abdul Muttalib pakai Nabi, "La, tidak. Engkau salah wahai raja. Innama ji'tuka li ukallimuka fi 200 ba'ir li allati iktasabtahu au allati iktasabtaha minni." Engkau salah wahai raja. Aku datang ke sini justru untuk membicarakan 200 ekor unta yang kau rampas, yang kau ambil dariku, milikku. Aku ingin bicarakan itu. Abrah dengan kaget mengatakan, "Jitani wa tukallimani fi mi'atin ba'ir wa tatruk hadha al-bayt alladhi huwa dinuka wa dinu abaik." Engkau datang kepadaku hanya membicarakan 200 ekor unta milikmu yang kau aku ambil, dan engkau tidak membicarakan tentang rumah yaitu Ka'bah yang akan aku hancurkan, yang itu adalah agama dirimu dan orang-orang tua nenek moyangmu. Engkau tidak bicarakan itu. Lihat, kata para ulama, inilah tauhid rububiyah yang masih ada pada diri orang-orang Quraisy. Jadi kalau mereka terdesak, mintanya sama Allah. 360 patung yang dipimpin oleh Hubal yang ada di sekitar Ka'bah tidak diperdulikan kalau sudah dalam keadaan kondisi terdesak. Karena mereka paham patung-patung ini tidak memberikan manfaat. Kapan mereka datang ke patung ini dalam keadaan enak, lega, dalam keadaan mereka mendapatkan kemurahan rezeki dan lain sebagainya, mereka bertawasul kepada Allah lewat patung-patung ini. Tapi dalam keadaan kondisi terdesak seperti saat ini, tidak ada satu masyarakat Quraisy pun datang dan kemudian meminta kepada Hubal yang merupakan patung pertama yang diletakkan oleh seorang pemimpin Makkah bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai di kota Makkah, di sekitar Ka'bah. Mereka tidak minta kepada patung-patung ini.
Maka Abdul Muttalib dengan keyakinan yang tinggi mengatakan, ana rabbul ibil walil baiti rabban sayahmihi minka. Wahai raja, aku ini hanya pemilik 200 ekor unta yang kau ambil. Sementara rumah Bait Ka'bah yang kau akan hancurkan itu punya pemilik, penjaga yang akan menjaganya darimu. Bukan kami, dia yang akan menjaganya darimu. Engkau tidak akan bisa menghancurkan. Begitu marah Abraha ketika dikatakan dia bawa 40 ribu pasukan. Yang penduduk Makkah saja mungkin setengah pasukannya belum ada penduduk Makkah zaman itu. Setengah dari pasukannya artinya 20 ribu saja mungkin belum ada penduduk Makkah zaman itu. Maka dia kemudian mengatakan, makana liyamna'uhu minni. Tidak mungkin pemilik itu akan bisa menjaganya dariku. Aku akan hancurkan Ka'bah. Maka Abraha dengan marah mengatakan kepada pengawalnya, a'tihi mi'ataini ba'ir lahu. Watajahazu wa inna sanadkhula Makkah. Berikan 200 milik unta milik Abdul Muttalib biar dia puas. Dan bersiaplah kalian, kita akan segera untuk masuk menghancurkan Ka'bah dan kota Makkah. Maka Abdul Muttalib pun membawa 200 ekor unta miliknya berjalan menuju Ka'bah. Begitu beliau masuk, berteriak beliau dari atas bukit Safa mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, is'ubu ila kimamil jibal. Naiklah kalian wahai penduduk Makkah, orang-orang Quraisy, kepada puncak-puncak gunung bukit yang ada di Makkah ini. Hatta taslamu min ma'aratil jaysh. Biar kalian selamat dari kejahatan pasukan dan tentara yang dibawa oleh Abraha. Dari puncak bukit inilah, atau puncak gunung dan perbukitan Makkah inilah. Jangan kita bayangkan gunung itu sama-sama gunung di Indonesia ya. Gunung-gunung yang ada sekitar Makkah itu mungkin itu didaki. Kalau ada orang suka naik gunung, cukup 20 menit dia akan sampai ke puncaknya. Bukit-bukit yang ada di Makkah waktu itu. Termasuk Gua Hira, orang kalau cepat, itu dia naik 30 menit cukup. Tapi kalau orang-orang tua jalannya pelan, mungkin 1 jaman ya, 45 menit. Kalau kayak kita yang sehat, anak 35 menit sudah sampai ke puncak. Hah? Dari bawah sampai ke atas Gua Hira, dengan jalannya. Mungkin Nabi dulu butuh waktu yang lebih lama, karena tidak jalannya tidak bagus seperti sekarang. Intinya gunungnya itu, bukitnya kita dengar, jangan kita bayangkan seperti Selamat Sumbing Sindoro. Jangan, Pak. Wah, itu mah kita berangkat pagi sampai sana. Wallahu alam kapan ya. Nah, intinya akhirnya orang-orang Makkah naik ke perbukitan yang ada di kota Makkah atau gunung-gunung kecil yang ada di kota Makkah. Dan dari sanalah, puncak-puncak bukit inilah mereka melihat pergerakan pasukan Abraha. Waktu itu tidak ada bangunan apa-apa. Jadi pandangan mereka los ke arah timur sana, mereka melihat seperti sebut pasukan Abraha bergerak ke arah Makkah dari Mughammash. Dari tempat bernama Mughammash. Terus mereka bergerak sampailah berjalan mereka sudah hampir dengan jarak 4 atau 5 kilo. Sampailah ke tempat yang tadi kita sebutkan. Yaitu di suatu lembah, di suatu daerah. Tolong dihafalkan dan diingat namanya ya. Wadi Muhassir. Wadi artinya lembah, Muhassir namanya. Wadi Muhsir sebagian riwayat atau Wadi Muhassir. Sekarang ya rata, tidak ada lembah lagi, tapi dulu namanya Wadi, ada lembahnya tempat ini. Nah, sampai di tempat ini Wadi Muhassir, yaitu tempat antara Muzdalifah dan Mina. Wadi Muhassir ini letaknya tengah-tengah kurang lebih antara Muzdalifah dan Mina. Jadi orang kalau pernah haji tahu deh. Kalau dia dari wukuf di Arafah, dia akan melewati sebelum sampai ke Mina, nanti di Muzdalifah. Nah, dari Muzdalifah ke Mina, di tengah-tengahnya ada Wadi Muhassir ini. Disinilah, ikhwafillah, tiba-tiba Dzunafar, sahabat dari Abdul Muttalib, yang menjadi penunjuk jalan dan pemegang dari kekang gajah yang ditunggangi oleh Abraha yang berwarna putih ini, dan pemiliknya di Yaman menamakan gajah ini, maaf kalau ada orang yang sama namanya. Gajah ini diberi nama oleh pemiliknya di Yaman sebelum dibeli oleh Abraha dengan nama Mahmud. Jadi namanya Mahmud. Dalam buku-buku sirah namanya dipanggil dengan Mahmud. Maka Dzunafar ini membisikkan, lihat mukjizatku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sampai binatang pun ngerti menghormati, tanah haram. Dzunafar membisikkan ke telinga Mahmud ini, gajah yang ditunggangi oleh Abraha, ya Mahmud, innaka fi haramillah. Wahai Mahmud, engkau sekarang berada di negeri haramnya Allah, tempat yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah. Maka fabruki, maka duduklah, jangan mau kau diajak masuk apalagi merusak.
rumah Allah. Apa yang terjadi? Binatang, gajah, duduk. Mereka berusaha narik. Gak bisa. Siapa yang bisa narik gajah? Gajah duduk. Antum bayangkan, antum pergi ke kebun binatang, itu ngeliat gajah, itu anaknya. Yang antum lihat di Indonesia itu anaknya. Kalau langsung datang ke India, langsung datang ke Afrika, gajah itu gede ternyata. Anak kemarin baru diajak sama keluarga pas liburan ke Ragunan. Ada yang gede gajah, ternyata gede bener. Jadi kayak dua pintu itu badan. Ini gajah zaman sekarang. Ini sudah peranakan keberapa gajah? Nah zaman dahulu kita bisa bayangkan pasukan Persia perang pakai gajah. Di atas gajah itu mereka bisa buat tempat untuk 6-4 orang untuk memanah pasukan musuh. Dibuatkan seperti itu khas pasukan Persia zaman dahulu. Berarti gajah besar. Besar gajah, bukan kecil. Maka kemudian duduk Mahmud ini tidak mau dia bergerak. Tapi kalau diarahkan ke timur, dia bangun. Ke arah Yaman lagi, dia bangun. Ke arah selatan, Laut Merah, dia bangun. Ke arah utara, Taif, dia bangun. Di, ke arah barat, ke arah Makkah, ke arah Ka'bah, dia duduk lagi. Dalam kondisi mereka sibuk menusuk. Ada yang menusuk dengan tombak, ada yang mencambuk, ada yang menarik buntutnya, ada yang memukul, dan lain sebagainya. Dalam kondisi mereka seperti inilah, ikhwafillah azakumullah, tiba-tiba penduduk Makkah, orang-orang Quraisy dikagetkan dengan datangnya puluhan ribu burung yang datang dalam bentuk ababil. Jadi salah kalau kita namakan burung itu namanya. Kenapa nama burung yang menghancurkan pasukan Allah? Burung ababil. Bukan namanya ababil. Ababil dalam bahasa Arab artinya ta'ti jama'at, jama'at. Burung yang datang berkelompok-kelompok. Dia seperti skuadron-skuadron kalau pesawat. Jadi 1000 berbaris, datang 1000 berikutnya, beribu berikut. Maka di dalam Al-Quran disebutkan tayran ababil. Yaitu burung yang datang berbondong-bondong. Burung yang datang berkelompok-kelompok. Bukan namanya burung ababil. Orang Indonesia menamakannya burung ababil. Ribuan, puluhan ribu sampai menghitam langit. Tidak ada yang tahu jenis burung ini. Jadi itu kalau ketik Google atau YouTube burung ababil nggak akan keluar begini. Ngarang kalau ada yang tahu. Karena hanya Allah yang tahu bagaimana model burung. Cuma disepakati dijelaskan di dalam kitab-kitab sirah, burung ini membawa 3 bebatuan dari neraka Sijjin. 3 bebatuan. 1 batu itu di paruhnya, 2 batu di kaki kanan dan kiri. Dan batu ini tidak ada yang bisa memprediksi panasnya. Jangan jauh-jauh. Anda bayangkan batu ini sama Anda bayangkan reaksi air keras. Orang dikiram air keras saja. Air disiram dalam tingkat panas yang luar biasa, muka kita hancur. Ini dari neraka. Batu. Jadi begitu kena, langsung meleleh daging-daging. Daging itu melepuh langsung. Semua. Saking panasnya batu. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. فَجَعَلَهُمْ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّلٍ. Yang burung-burung ini yang datang secara ababil, berkelompok dan berbondong-bondong ini melempari mereka dengan bebatuan dari neraka Sijjin. Apa yang terjadi? فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَعْكُورٍ. Maka Allah jadikan mereka pasukan Abraha ini bagaikan daun yang dimakan ulat. Artinya mereka langsung yang terkena langsung mengkerut. Langsung habis. Tetapi perlu kita ingat ya khafillah azakumullah. Abraha sendiri selamat. Sebagian pasukannya hancur terkena batu ini. Abraha sendiri selamat. Dan dia kabur dari tempat tersebut. Dan dia pada akhirnya sampai ke Yaman. Tapi belum masuk ke kota Yaman. Allah binasakan dia. Jadi mati tengah jalan. Dan disinilah penduduk Makkah melihat keagungan Allah. Betapa Allah menangkan mereka, padahal mereka penyembah berhala, dari orang-orang yang waktu itu beragama Nasrani. Ada hal yang Anda lupa jelaskan kepada Antum sebelum bergeraknya pasukan Abraha ini, yaitu ketika sampainya Abdul Muttalib ke kota Makkah, dia kemudian mengikat onta-ontanya di rumahnya, kemudian dia berangkat dan pergi sendiri, kosong sudah kota Makkah. Tengah-tengah Ka'bah dulu gak ada orang. Abdul Muttalib bergelantungan di antara
pintu Ka'bah dan antara Hajar Aswad yang tempat yang kita sebut sekarang Multazam, dulu ininya bisa dipegang. Apa namanya? Ini pintunya apa namanya? Belanda, kusen. Itu dia bergelantungan di situ. Karena dulu kiswahnya Ka'bah tidak seperti sekarang. Kalau kiswah sekarang kan begini. Dulu tidak. Masih jarak segini disambung, nanti jarak segini disambung. Jelas ya? Karena mungkin zaman itu belum apa alat-alatnya atau segalanya mereka belum ini. Jadi jarak satu arah sini nanti kesambung, ke arah sini kesambung dan seperti itu. Disambung dengan tali. Maka dia bergelantungan di antara pintu Ka'bah, dia mengatakan kalimat yang menunjukkan tauhid rububiyahnya masih ada. Dia yakin Allah yang berkuasa, bukan patung-patung. Apa yang dikatakan? Dia mengatakan, ya Rabb la as'alhum siwaka. Ya Allah, aku tidak minta pertolongan untuk melawan mereka kecuali darimu. Kemana Lata? Kemana Uzza? Kemana Hubal? Kemana mana? Empat patung yang paling diagungkan oleh bangsa Arab zaman itu kemana? Dilupakan sama oleh siapa? Abu Talib, oleh Abdul Muttalib dan oleh penduduk Makkah. Dia ikhlas kepada Allah berdoa, ya Rabb, ya Allah, Rabbku, aku tidak meminta bantuan untuk melawan mereka kecuali kepada-Mu. Ya Rabb, famna' minhum himaka. Ya Allah, tolong jaga tempat suci-Mu ini dari mereka supaya tidak dihancurkan. Inna aduwal baiti man adaka. Sesungguhnya orang yang memusuhi tempat ini, Ka'bah, Baitullah, itu adalah musuh-Mu. Karena ini adalah rumah-Mu. Famna' minhum an yukhribu quraha. Ya Allah, jauhkan mereka untuk menghancurkan kota atau tempat-Mu yang mulia ini, maksudnya kota Mekah. Maka kemudian di saat mereka bergerak, disitulah kemudian di tempat yang bernama apa tadi? Wadi Muhassir atau Muhsir. Pasukan Abraha dihancurkan oleh ribuan burung yang datang secara ababil, berbondong-bondong dan berkelompok-kelompok. Para ulama ikhwafillah azakumullah menyebutkan ada dua sebab utama Allah memenangkan orang-orang Quraisy padahal mereka musyrikin terhadap Abraha yang dia ahli kitab. Artinya dia Nasrani. Harusnya kan Nasrani yang dimenangkan karena dia paling enggak punya kitab. Musyrikin nyembah berhala. Ada dua penyebab kalau antum ditanya kenapa Allah menangkan orang-orang Quraisy musyrikin dan Allah hancurkan pasukan Abraha. Penyebabnya dua. Yang pertama, ta'ziman li hurmatil bait allati satakunu mathabatan linnas ila yaumil qiyamah. Yang pertama, untuk menjaga keagungan kemuliaan Baitullah Ka'bah yang akan menjadi tempat berkumpulnya manusia sampai hari kiamat untuk mentauhidkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ana, kalau Allah izinkan Ka'bah Mekah dihancurkan dan Ka'bah diporak-porandakan, kira-kira bisa enggak orang-orang Arab setelah itu membangun lagi seperti Ka'bah yang sudah ada? Belum tentu mereka tahu, Ustaz. Karena penduduk Makkah akan dihancurkan, kota Makkah akan dileburkan, dan zaman itu penghancuran benar-benar terjadi. Tidak seperti sekarang. Dulu benar-benar apa saja dihancurkan. Ini penyebab pertama. Yang kedua, ini kaitan dengan pembahasan kita. Wa takriman li wiladatin nabi allati sawfa yuladu ba'da qalil. Karena untuk memuliakan kelahiran nabi yang akan lahir lagi sebentar, yang akan lahir sebentar lagi. Para ulama menyebutkan peristiwa penyerangan pasukan Abraha ke Makkah itu terjadi pada bulan Muharram tahun 751 Masehi. Keluarga Nabi, paman-pamannya mengingat jarak peristiwa ini dengan kelahiran Nabi hanya 50 atau 55 hari. Pertanyaan ana, kalau peristiwa ini terjadi di bulan Muharram, 50 atau 55 hari setelah peristiwa ini bulan apa? Yang jawab satu orang, karena satu orang yang hafal bulan Hijriah. Ini kelemahan kita sebagai umat Islam. Gimana antum mau cerita sama anak-anak antum? Antum gak hafal bulan-bulan Hijriah. Maka pulang dari sini, cukup anak ajarkan 3 kali, anak ulangi 3 kali, pulang dari sini antum jadikan wirid antum satu hari ini, satu malam. Biar hafal besok bulan-bulan Hijriah. Karena terus terang ikhwafillah, jangankan mereka, ini akhir Ustaz sebagai saksi, ketika anak ngajar santri-santri di sana, anak katakan, coba ada yang nyebutkan, anak tunjuk satu orang, coba antum sebutkan bulan-bulan miladiah, tidak kurang dari satu menit. Enggak ada santri yang salah.
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Desember. Sudah, enggak ada yang salah. Kurang dari setengah menit aja kurang. Begitu anak tanya, coba antum sebutkan bulan Hijriah. Syawal. Dimulai Syawal, ada yang mulai Rabiul Awal. Ada yang Rajab. Anak bilang, antum tahu penanggalan Masih itu dari siapa? Itu nama tiga, dari tiga hal. Yang pertama, nama dari Dewa Yunani, nama dari Dewa Dewi Romawi, dan nama dari Kaisar-Kaisar Romawi. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, semuanya. Kalau bukan Dewa Yunani, Dewa Romawi, Dewi Romawi, yang terakhir Kaisar Romawi. Itu kita hafal. Sementara yang ini merupakan penanggalan Islam, tidak kita hafal. Maka yang bawa catatan tolong ditulis. Bulan-bulan Hijriah dimulai dari, bulan-bulan Islam dimulai dari Al-Muharram atau Muharram. Kemudian yang kedua bukan Safar, bukan Sofar, pakai Sot. Sofar bukan Safar. Sofar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir sebagian orang mengatakan. Yang kelima Jumadil Ula atau Jumadil Awal bisa. Jumadil Akhir atau Jumadil Tsaniyah bisa. Kemudian Rajab. Kemudian Sya'ban. Kemudian Ramadhan. Kemudian Syawal. Kemudian Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah. Ana ulang. Bulan-bulan Islam, bulan-bulan Hijriah. Sambil ikuti Pak, pelan-pelan Pak. Ana katakan kalau belum hafal malam ini jadikan wirid. Biar itu benar. Supaya besok-besok antum hafal setelah bulan ini bulan apa. Ini sekarang kita berada di bulan apa? Sekarang ini kita berada di bulan apa kurang lebih? Ada yang tahu? Kita berada di akhir bulan Jumadil Ula. Kita berada di bulan Jumadil. Jadi bulan Maulid sudah lewat bulan lalu. Ini kita sekarang berada di akhir Jumadil Ula kalau tidak salah. Atau Jumadil Awal. Kita ulang. Muharram. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rajab. Sya'ban. Ramadhan. Syawal. Zulqa'dah. Zul. Orang tua kita, mbah-mbah kita dulu, itu lebih hebat daripada kita. Kecintaannya terhadap Islam masih menempel, buktinya. Mereka kalau menyebut tanggalan selalu berkata, ini nikahnya tanggal 12 bulan atas atau bulan bawah. Menurut mereka bulan atas itu adalah bulan Hijriah, Qomariyah, Islam, bulan bawah bulan Masehi. Makanya ditanya, nikahnya 12 bulan ini, bulan bawah sesuai dengan bulan bawah atau bulan atas. Dan mereka punya penamaan bagi bulan-bulan Hijriah untuk memudahkan mereka. Maka mereka menamakan bulan Muharram dengan bulan Syura. Kemudian Safar dengan bulan, ya Safar bahasa kita. Kemudian menamakan bulan Rabiul Awal dengan bulan Maulud. Kemudian Rabiul Tsani dengan Ba'dal Maulud. Kemudian menamakan Jumadil Awal dengan Jumadil Awal. Kemudian Jumadil Tsani, Jumadil Akhir. Kemudian Rajab, Rajab. Kemudian bulan Sya'ban, bulan Ruwah. Kemudian saya di Lombok juga sama. Kalau saya dialeknya Ruwah. Bulannya orang nikah. Orang hajatan banyak dinamakan bulan Ruwah. Kalau di sini Ruwah. Kemudian bulan Ramadhan, bulan Poso atau bulan Ramadan. Kemudian bulan Zulqa'dah, bulan apa? Zulqa'idah, Zulhijjah, bulan Haji. Bulan? Bulan besar atau bulan Haji. Kalau di Lombok bulan Haji. Zulqa'dah bulan besar. Kalau di sini kalau Lombok bulan Haji. Tapi yang lain hampir sama. Bulan apa? Syura. Nah ini orang tua kita, paling enggak mereka tahu kalender Islam. Nah kita kembali pada pembahasan. Jadi paman-paman Nabi, keluarga Nabi mengingat peristiwa lahirnya Nabi itu terjadi 50 hari atau 55 hari setelah peristiwa penyerangan Abrahah, pasukan bergajah. Peristiwa pasukan bergajah menyerang Ka'bah itu terjadi bulan Muharram. Nah 55 hari
atau 50 hari. Kalau peristiwa penyerangan Abraha terjadi di pertengahan bulan Muharram, berarti Nabi lahir di bulan apa? Rabiul Awal pasti, karena 30 hari kita anggap di bulan Safar. Sisanya berapa? Kalau 50 hari, sisanya 30 hari berarti berapa? 20. 20 kepotong sama misalnya peristiwa terjadinya penyerangan Ka'bah terjadi tanggal 20. Berarti 10-nya lari ke sisa dari bulan Muharram. Sisa dari bulan Muharram. Dan 10 terakhir sisa bulan awal dari bulan Rabiul. Jadi gak ada yang pastikan Nabi itu lahir di bulan Rabiul Awal, itu gak ada. Dari mana para ulama dapat Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Tahun sudah pasti, namanya tahun Gajah. Tadi penyebabnya. Jadi tempat Nabi dilahirkan di kota Mekah. Tepatnya, persisnya di rumah Abu Talib. Di perkampungan milik Bani Hashim, keluarga Nabi. Ada yang mengatakan tidak. Di rumah pribadi pemimpin Mekah yang disediakan di dekat Ka'bah. Di dekat Bukit Safa, yaitu rumah yang disediakan untuk kakek Nabi Abdul Muttalib. Ini tahunnya dinamakan tahun Gajah. Kemudian bulannya, para ulama mengatakan Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Dari mana mereka tahu Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Dari perkataan paman-paman Nabi dan keluarga Nabi, kami ingat Muhammad dilahirkan itu 50 hari atau 55 hari setelah peristiwa penyerangan pasukan Abraha. Dan kalau dipastikan sejarah mencatat, orang Arab mengingat peristiwa penyerangan Abraha ini bulan Muharram, di pertengahan atau akhir Muharram, maka jelas berarti Nabi dilahirkan. Makanya jumhur ulama mengatakan Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Bulan Mulud. Ya karena di situ dilahirkan Nabi, maka tampaknya bulan Mulud. Rabiul Awal. Kita biasakan dulu Rabiul Awal. Maka kemudian setelah itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal sekarang tanggalnya. Tanggalnya seorang ulama besar. Dia adalah imam terbesarnya Sirah Nabawiyah. Semua kitab sirah merujuk kepada perkataan beliau, karena beliau orang pertama kali yang berbicara tentang sirah Nabi, tentang maghazi, kisah-kisah perangnya Nabi. Nama ulama tersebut adalah Imam Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq rahimahullah taala, al-Imam Muhammad bin Ishaq mengatakan, "Wulida an-nabi fi ithnai fi tsani asyar aw fi ithnai fi tsani asyar min syahri Rabiul Awal." Nabi dilahirkan di tanggal atau di tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Amal fi tahun Gajah. Tapi ternyata jamaah yang mulia, tidak ada perkataan yang bisa memastikan Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan justru penelitian kemudian membuktikan seorang ulama ahli falak, setelah ditemukannya ilmu falak. Apa itu ilmu falak? Ilmu astronomi, yang itu merupakan asal-usul ilmu penanggalan. Dari orang mengetahui ilmu astronomi, perbintangan, dari situlah terciptanya penanggalan. Orang bisa membuat tanggal 10 tahun ke depan sudah bisa dibuat tanggalnya. Jelas ya? Orang sekarang bisa menjual kalender tahun 2020. Bisa gak? Bisa. Orang kembali ingin tahu hari Senin tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1423 Hijriah itu hari apa? Kembali kepada tahun itu akan ketemu. Bisa. Zaman intinya ilmu yang disebut dengan ilmu falak dalam bahasa Islamnya, bahasa Latinnya ilmu yang disebut dengan ilmu astronomi perbintangan. Seorang ulama di Mesir, berasal dari Mesir, itu catat namanya Syekh Mahmud Basha. Namanya Syekh Mahmud Basha. Beliau Mahmud Basha seorang ulama yang ngerti hukum fikih, ilmu agama, dan dia juga mengerti astronomi, ilmu falak. Kemudian mengembalikan tahun 571 Masehi, tahun kelahiran Nabi. Kemudian dia menjadi patokannya adalah bulan Rabiul Awal, karena pasti Rabiul Awal karena jarak itu ya. Kemudian yang menjadi patokan adalah harinya. Karena kalau hari kelahiran Nabi, tidak ada sama sekali perbedaan para ulama
Tidak ada sama sekali. Karena kalau hari Nabi yang memberitahu, pasti hari kelahiran Nabi itu hari Senin. Nabi di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah, ketika ada orang yang bertanya tentang keutamaan puasa hari Senin, beliau mengatakan, "Dzaka yaumul ladzi wulidtu fih wa yaumul ladzi unzila alayya fih." Itu adalah hari aku dilahirkan. Jadi pasti Nabi dilahirkan di hari Senin. Enggak akan ada kalau antum ada dengar Nabi dilahirkan hari Selasa, ngarang. Ada yang mengatakan Nabi dilahirkan di hari Jumat. Jelas bohong, dusta. Karena hadis sahih mengatakan hari itu, yaitu hari Senin, itu adalah hari aku dilahirkan, kata Nabi, dan hari di mana Allah menurunkan wahyu kepadaku pertama kali. Maksudnya pertemuan Nabi dengan malaikat Jibril di Gua Hira terjadi pada Senin di hari tanggal 21 Ramadan, bukan 17 Ramadan. Anda pernah bahas? Belum. Nanti kita bahas tentang ketika Nabi menerima wahyu. Bagaimana Nabi diangkat jadi Nabi, akan aku kupas tuntas. Bahwasanya kesalahan fatal sebagian umat Islam mengatakan nuzulul Quran terjadi pada 17. Karena jelas turunnya Al-Quran pertama kali, jelas Lailatul Qadar ayat mengatakan gak mungkin dusta ayat. Kemudian Nabi menjelaskan di hadis-hadis tentang Lailatul Qadar terjadi 10 terakhir bulan Ramadhan dan di malam ganjilnya. Maka tidak mungkin terjadi di 17 Ramadhan, mustahil. Dari mana itu terjadi? InsyaAllah kapan-kapan Anda jelaskan. Maka kemudian ikhwafillah azakumullah, dari sini kita tahu bahwa hari dilahirkan Nabi pasti hari Senin. Maka beliau Syekh Mahmud Bahza kembali kepada tahun 751 Masehi di bulan Rabiul Awal di hari Seninnya. Beliau pasangkan hari Senin di bulan Rabiul Awal. Ternyata tanggal yang keluar muncul tanggal 2. Pertanyaan Anda, setelah tanggal 2, tanggal 12? Setelah tanggal 2, tanggal berapa? Pasti tanggal 9 lah, gak mungkin tanggal 12. Jadi hari Senin itu di bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi, ketika beliau pasangkan hari Senin, bulan Rabiul Awal, munculnya ternyata tanggal 2. Setelah tanggal 2 pasti 9, setelah 9 16, setelah 16 23, setelah 23 kalaupun 30. Nah, di antara penanggalan ini yang paling dekat dengan kebenaran itu gak mungkin tanggal 2 dan gak mungkin juga tanggal 16. Maka beliau memastikan Nabi dilahirkan di hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan inilah pendapat yang kemudian dipegang oleh ulama-ulama yang belakangan ini. Salah satu ulama yang paling jelas menulis Nabi dilahirkan di hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal, itu adalah seorang ulama yang kitab sirahnya itu menjadi rujukan di seluruh dunia Islam, yaitu Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi di dalam kitabnya Rahiqul Maktum, membicarakan tentang biografi sirah nabawiyah. Beliau mengatakan Nabi dilahirkan, maulid Nabi itu terjadi pada hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 571 Masehi. Anda nanya dong sekarang, lalu dari mana tanggal 12 Ustaz? Anda tanya kan? Ayo antum tanya. Nah, dari mana? Anda tanya dulu antum, kira-kira dari mana? Kok bisa? Para ulama terdahulu mengatakan hampir jumhur ulama, itu jumhur penggataan ulama, kenapa di semua kitab sirah yang awal-awal itu mengatakan Nabi dilahirkan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Seolah tanggal 12 ini pasti. Dari mana? Ternyata usut punya usut, ikhwafillah azakumullah, beliau Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq dan ulama-ulama yang lainnya mencatat dengan pasti bahwasannya ada 4 peristiwa yang terjadi untuk Nabi di hari Senin. Ditambah oleh Ibnu Abbas 5 peristiwa yang terjadi pada hari Senin. Apa peristiwanya? Kalau yang sesuai hadis dari Ibnu Abbas ada 4. Tadi hadis Imam Muslim mengatakan 2 hal. Hari Senin hari aku dilahirkan, hari Senin hari aku diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian di hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad, kalau ini riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Ahmad, Ibn Abbas mengatakan Nauli dan Nabi yaumul itsnin, Nabi lahirkan di hari Senin. Wa ursila yaumul itsnin, Nabi diangkat menjadi Nabi dan diutus menjadi Rasul itu hari Senin.
Summa hajara ila al-Madinah yawm al-Itsnin. Berhijrah ke Madinah hari Senin. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam yawm al-Itsnin. Dan beliau pun meninggal pada hari Senin. Nabi meninggal di Madinah itu diingat dengan baik oleh lebih dari 10 bahkan mungkin lebih dari 20 ribu para sahabat yang ikut menguburkan jenazah Nabi dan merasakan kesedihan yang besar di Madinah, dan mereka mengingat dengan baik bahwasanya Nabi meninggal dan wafat sallallahu alaihi wasallam itu di waktu duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Maka para ulama ahli sejarah mengatakan kalau bulannya sudah sama, harinya sudah sama, kenapa enggak disamakan juga tanggalnya? Kaidah di bangsa Arab mengatakan idza kana ar-rajul la yu'lam mata mauliduhu fatarikhu maulidi fatarikhu wafatihi huwa tarikhu maulidi. Seorang di tengah bangsa Arab umumnya kalau tidak diketahui kapan tanggal lahirnya tapi diketahui tanggal meninggalnya, umumnya orang Arab mengatakan tanggal meninggalnya itu bisa jadi sama atau dekat dengan tanggal lahirnya. Maka yang pasti 12 Rabiul Awal adalah tanggal wafatnya Rasul. Itu pasti. Sementara tanggal lahirnya khilaf para ulama. Empat perkataan. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 13 Rabiul Awal. Maka ikhwafillah azakumullah, kita harus tahu ketika kita memperingati sesuatu, kita harus mengkaji dulu dengan dalam. Sehingga ketika kita memperingati hari kelahiran Rasul, jangan-jangan secara tidak kita sadar kita peringati hari kemeninggalannya. Umat yang mana emang memperingati perayaan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang banyak kaum muslimin tidak mengerti bahwasanya tanggal wafatnya Nabi itu sama bulannya, bahkan tanggalnya dengan tanggal dianggap tanggal lahirnya, padahal pendapat yang kuat mengatakan tanggal lahirnya itu tanggal 9, justru yang 12 Rabiul Awal tanggal wafatnya, kematiannya. Ini yang perlu kita jelaskan kepada kaum muslimin. Setelah kita jelaskan ini, ya yang mau merayakan ya silahkan, tapi yang penting dia harus bisa membedakan. Apakah Anda bisa tidak meyakini ketika Anda melakukan merayakan maulid Nabi, di saat itu juga Anda tidak menyadari Anda juga memperingati? Jadi maksud Anda, kalau ada orang yang melakukan sesuatu, tolong di atas ilmu, intinya itu awal. Ini Anda tidak lagi membenar, memponis mana yang benar, mana yang salah. Tapi tolong ketika kita melakukan sesuatu amalan di dalam Islam, tolong di atas. Karena Allah mengatakan dalam mengamalkan la ilaha illallah saja diawali dengan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bosan dia. Ketahui, berilmulah kalian tentang la ilaha illallah. Jadi harus ada ilmu, tidak hanya mengatakan begitu saja. Apalagi hal yang lain. Kaum muslimin mulai Allah, ini mengenai tanggal, hari, dan waktu sudah dijelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas. Kemudian selanjutnya, nah, langsung potong kepada hal yang penting. Siapa atau kejadian apa yang terjadi begitu Nabi dilahirkan? Ada kejadian penting ketika Nabi dilahirkan dan ini merupakan mukjizat Nabi. Di dalam satu hadis yang sahih disebutkan jamaah yang mulai Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu peristiwa yang terjadi yang sangat hebat, yang ini menunjukkan kemuliaan Nabi ketika Nabi dilahirkan. Apa itu? Yaitu begitu dilahirkan oleh ibundanya, ibundanya melihat cahaya yang terpancar dari rahimnya ketika dia melahirkan Nabi sampai menerangi, dari tempat dia melahirkan sampai menerangi tempat yang sangat luas. Keluar cahaya, nur, cahaya yang putih yang itu bisa dilihat oleh manusia. Dan inilah yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Haythami di dalam kitabnya Majmu' Zawaid dengan sanad yang hasan, di mana Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini dari sahabat Irbad bin Sariyah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummi ra'at hina wada'atni nuran adha'at minhu kusur asy-syam." Sesungguhnya ibundaku Aminah ketika melahirkan aku, beliau melihat dari rahimnya keluar cahaya yang bisa menerangi sampai istana-istana dan juga bangunan-bangunan yang tinggi yang ada di Syam. Artinya cahaya ini sangat kuat dan
bisa disaksikan langit bisa terang waktu itu. Karena salah satu ciri yang disebutkan dalam kitab-kitab Taurat dan Injil tentang kelahiran Nabi terakhir ini, disebutkan bahwasanya langit itu terang, bintang-bintangnya gemerlap, sehingga orang-orang Yahudi begitu melihat, mereka mencari kemana saja berita tentang siapa yang lahir di waktu itu. Ini menurut catatan ahli kitab. Nah, ini peristiwa tentang kelahiran Nabi. Selanjutnya, siapa yang membantu kelahiran Nabi? Namanya wanita melahirkan butuh bidan. Butuh yang membantu dia lahir, gak mungkin Aminah berojol sendiri. Maka wajib kita ketahui ada dua wanita yang paling berjasa dalam proses kelahiran Nabi. Antum sampai umur, sebagian dari kita ada yang berumur 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun. Pertanyaan, pernahkah berpikir oleh antum, antum cari siapa kira-kira bidan yang membantu kelahiran? Gak pernah kan? Maka dari saat ini antum harus ceritakan kepada anak-anak antum begitu lahir, kalau engkau bidanmu Bu Siti, kalau Nabi bidannya namanya ini. Atau kalau antum punya anak perempuan, namakan perempuan, anak perempuan antum dengan nama bidan yang membantu kelahiran Nabi. Karena nanti dia muslimah juga. Dia ibu dari salah seorang sahabat dari 10 manusia yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Perempuan yang membantu kelahiran Nabi adalah Asy-Syifa. Namanya Syifa, kalau orang Indonesia manggil, tapi dalam bahasa Arab Asy-Syifa. Asy-Syifa atau Syifa bintu Auf. Wahia ummu as-sahabiyul jalil Abdurrahman ibni Auf. Namanya Syifa bintu Auf dan dia ibunda sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan dia masuk Islam dan berhijrah dan meninggal dalam keadaan muslimah, Syifa bintu Auf. Beliaulah yang membantu proses kelahiran Nabi. Bidan ketika membantu proses kelahiran orang butuh asisten. Makanya ada dua wanita yang tidak boleh kita lupakan dalam proses kelahiran Nabi. Siapa wanita pertama yang menggendong Nabi begitu dilahirkan, diputus ari-arinya? Nanti kita bahas secara rinci tentang apakah Nabi begitu lahir sudah terputus ususnya, tali pusernya sudah terhitan, atau dia dikhitan oleh kakeknya. Nanti kita bahas bab khitan bulan depan, panjang lebar tentang masalah khitan. Ini dulu, kelahirannya dulu. Maka begitu beliau lahir, wanita pertama yang menggendong dia setelah dibersihkan oleh bidan ini, siapa dia? Dia adalah Barakah bintu Tha'labah Al-Habasyiyah. Wanita kedua yang paling berjasa adalah Barakah bintu Tha'labah, seorang wanita pelayan dari Abdullah dan Aminah, tetapi dia tidak pernah dianggap sebagai pelayan di keluarga Abdullah dan Aminah. Dia dipandang sebagai adik oleh Aminah ibunda Nabi. Karena itu nantinya dia menyayangi Nabi seperti dia menyayangi anaknya sendiri. Barakah ini nama asli dari perempuan mulia yang apabila Nabi melihatnya di Madinah nanti setelah beliau tua, beliau apabila lewat Nabi selalu mengatakan hiya ummi ba'da ummi. Beliau itu ibuku setelah ibuku tiada. Siapa dia? Dialah Ummu Aiman. Jadi yang membantu kelahiran Nabi seorang wanita masih gadis. Jangan dibayangkan ibu-ibu Ummu Aiman ketika dia membantu proses kelahiran Nabi umurnya 12 atau 13 tahun. Masih gadis muda, dibeli dari pasar budak oleh Abdul Muttalib. Gadis masih tanggung. Begitu anaknya menikah, pengantin baru butuh orang yang melayani, membantu pekerjaan rumah tangga. Dibelilah dari pasar budak, dihadiahkan kepada Abdullah dan Aminah. Jadikan dia sebagai pembantumu. Tapi Aminah ibunda Nabi orang yang halus, lembut, akhlaknya mulia. Dia tidak pernah memandang zaman itu orang Arab memandang budak-budak. Tapi Aminah memandang Ummu Aiman seperti saudarinya. Karena itu Ummu Aiman begitu mencintai Aminah, mencintai putranya Rasulullah Muhammad SAW. Maka dialah wanita pertama yang menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa kemudian dipanggil Ummu Aiman, Ustaz? Karena begitu dia berumur 20 atau kurang, dia menikah di Makkah dan punya anak namanya Aiman. Karena itu dia dipanggil dengan nama Ummu
Dan Aiman ini masuk Islam, terbunuh di syahid di perang Hunain. Umat Islam cuma kenalnya Ummu Aiman saja. Padahal nama aslinya siapa? Barokah. Kita ingat nama aslinya siapa? Barokah Al-Habasyiyah. Jadi Barokah itu panggilan Abdullah, panggilan siapa? Aminah ibunda Nabi kepada dia. Ta'ala ya Barokah, sini wahai Barokah. Bawa Muhammad, lindungi Muhammad. Ketika ibunda Nabi meninggal di Abwa, dia memegang tangan Ummu Aiman. Dia tidak mengatakan Ummu Aiman karena waktu itu belum nikah. Dia mengatakan wahai Barokah, rawatlah Muhammad ini sebagaimana engkau merawat anak. Di bawah tangisan dia memeluk Aminah, memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah begitu menyayangi Ummu Aiman sebagaimana menyayangi ibunya. Begitu Rasulullah meninggal, Ummu Aiman hidup 6 bulan setelah Rasulullah baru dia meninggal. Itu begitu mendengar wafatnya Nabi, Abu Bakar dan Umar sehari setelah wafatnya Nabi itu mendatangi rumah Ummu Aiman, mendapati beliau sedang terduduk tertelungkup wajahnya sambil menangis. Beliau mengatakan, beliau berdua mengatakan, karena tahu bagaimana penghormatan Rasulullah kepada Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, janganlah engkau menangis karena Rasulullah melarang kita dari hal itu. Kata beliau, aku tidak menangisi Rasulullah wafat karena dia manusia, tapi aku tangisi terputusnya wahyu yang akan turun kepada kita. Allahu Akbar. Ummu Aiman. Jadi dengan meninggalnya Rasul sudah selesai Islam, sempurna Islam, wahyu tidak akan turun lagi kepada umat Islam. Nah ini kata Ummu Aiman. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan mengenai, nanti pembahasan selanjutnya kita akan bahas siapa yang memberikan nama Muhammad dan kenapa di dalam kitab-kitab perjanjian lama, baru atau kitab Taurat, Injil itu disebutkan nama Nabi Ahmad. Siapa yang memberikan nama Ahmad, siapa yang namakan Muhammad, dan apa keinginan dari orang yang memberikan nama ini, kenapa diberikan nama Muhammad atau Ahmad, dan apa penyebab itu semua. Dan kita akan sebutkan nama-nama Nabi yang lain dan apa perbedaan Muhammad dan Ahmad, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Dan juga kita akan bahas kalian tentang bagaimana proses khitan atau perbedaan ulama tentang khitan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum ikuti pembahasan ini, nanti akan tahu kenapa di dalam Al-Quran Nabi disebut dengan nama Ahmad dan terkadang disebut dengan nama Muhammad. Contohnya Muhammad Nabi disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma Muhammadun illa Rasul, dalam surat Ali Imran, dan tidaklah Muhammad kecuali Rasul, seorang utusan Allah. Di riwayat yang lain, di ayat yang lain, di surat As-Saff ya, di surat As-Saff, Nabi Isa mengabarkan Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat, dan aku membenarkan semua ajaran yang ada pada Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku mengabarkan kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel, akan datangnya seorang nabi terakhir yang dia akan bernama Ahmad. Kenapa Ahmad dan kenapa Muhammad? Apa perbedaan kedua nama dan apa persamaannya? InsyaAllah kita akan bahas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya mengenai masalah ini. Sampai di sini dulu ikhwafillah azakumullah. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, antum tanyakan sampai tuntas agar hal-hal yang berkaitan tentang maulid Nabi bisa kita pahami bersama. Tentu akan ada pertanyaan dari antum. Sebelum antum nanya, ana mulai, ana pancing dulu lah. Lalu Ustaz, sejak kapan? Anda tidak berbicara tentang hukum, boleh apa tidak? Ini Anda berbicara tentang sejarah. Sejarah tidak bisa berdusta. Sejarah tidak bisa, walaupun diingkari oleh orang, tidak bisa diingkari. Karena dia sejarah, peristiwa sudah terjadi. Maka Anda berbicara dari sisi sejarah, tolong jangan disalahpahami. Anda tidak menghukum. Pertanyaan Anda, lalu kapan perayaan Maulid Nabi itu mulai diadakan oleh umat Islam? Kapan? Itu oleh orang Syiah, oleh kaum muslimin ahli sunnah. Kapan Daulah Fatimiyah melakukan maulid ini? Ada 12 maulid setahun. Maulid Nabi, maulid Fatimah, maulid Ali, maulid Hasan, maulid Husain, maulid imam-imam yang lain, 12 maulid. Syiah Fatimiyah berkuasa 2 abad, 200 tahun di Mesir. Mereka pertama kali yang membuat maulid-maulid ini. Ini yang pertama. Tetapi di kalangan ahli sunnah,
maulid Nabi pertama kali dilakukan dan diikuti oleh hampir oleh seluruh wilayah Islam setelah itu, yang pertama kali melakukan siapa? Siapa yang pertama kali melakukan? Antum kalau nggak tahu ini, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin tidak melakukan maulid, tidak pertama kali melakukan maulid. Dia hanya membiarkan perayaan maulid yang sudah dilakukan oleh orang-orang Fatimiyah. Salahuddin, dia bermadhab Ahlus Sunnah dengan madhab Syafi'i. Ketika dia dengan pasukannya dari kalangan Ahlus Sunnah diutus oleh Khalifah Abbasiyah yang dari kalangan Ahlus Sunnah mengalahkan daulah Fatimiyah yang Syiah Rafidah di Mesir, semua ajaran Syiah dihancurkan oleh Salahuddin, termasuk azan yang diganti oleh mereka hayya 'ala shalah, diganti oleh mereka dengan hayya ila khairil amal, mari untuk melakukan perbuatan yang baik. Hayya 'ala shalah diganti dengan hayya, jadi azannya aneh, hayya 'ala khairil amal. Itu selama 200 tahun azan berbunyi seperti itu contohnya, dan salat mereka berbeda dengan salat Ahlus Sunnah, dan ibadah mereka, keyakinan mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah, dan ratusan bahkan ribuan ulama yang mereka bunuh, mereka penjarakan selama 200 tahun mereka berkuasa di Mesir. Sebagian ulama Ahlus Sunnah dikuliti ketika mereka tidak mau masuk kepada pemahaman Syiah Rafidah. Maka ketika Salahuddin dengan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Fatimiyah yang bergabung dengan pasukan Salib justru memerangi umat Islam, Mesir ditaklukkan oleh Salahuddin, dia memindahkan kekuasaannya dari Irak kemudian ke kota Al-Qahirah, Mesir. Disitulah dia rubah seluruh keyakinan masyarakat dari madhab Syiah Rafidah kepada madhab Ahlus Sunnah dengan pemahaman Syafi'i. Jadi semua pengamalan persis cara ibadahnya seperti masyarakat kita di Indonesia ini, Syafi'i. Karena apa yang ada di Indonesia ini, apa yang ada di Mesir dulu. Nah, akidah sudah dibereskan oleh Salahuddin, karena waktu itu beliau berperang dengan pasukan Salib, tidak ada waktu bagi Salahuddin untuk mengurus masalah-masalah yang bukan prinsipil yang besar di dalam akidah. Kalau bukan masalah akidah, beliau tidak biarkan. Terlebih ketika dia melihat masalah maulud ini, begitu hebat pengaruhnya bagi pasukannya, di saat mereka akan berperang, pasukan Salib setiap datang 25 Desember mereka mengadakan Natal, dan itu menjadi pemompa semangat mereka untuk perang selanjutnya. Maka Salahuddin membiarkan kaum muslimin melaksanakan maulid Nabi ketika itu di Mesir dalam rangka untuk memompa semangat pasukan Islam. Dan maulid Nabi di zaman Salahuddin, puluhan tahun beliau berkuasa di Mesir sebagai pahlawan Islam menghadang laju pasukan Salib. Beliau berperang dengan seluruh raja Eropa, yang paling terkenal adalah Richard the Lionheart, yaitu Richard, rajanya Inggris, panglima tertinggi pasukan Eropa, yang kalau bukan karena Salahuddin, mati dia. Sakit parah, obatnya hanya di daerah yang dikuasai umat Islam. Kemuliaan akhlak Salahuddin yang membuat dia kemudian mengirimkan obat kepada Richard the Lionheart. Makanya Richard begitu salut kepada Salahuddin. Orang Barat biasa menyebut Salahuddin dengan sebutan Saladin. Film apapun Hollywood buat, kalau ada kaitan Salahuddin, nggak ada jeleknya Salahuddin. Karena dia ada memang benar-benar memiliki akhlak Islam yang tinggi. Perang-perang, tapi sisi dia memaafkan, dia menghormati perjanjian, itu dilakukan. Karena itu mereka orang Barat begitu menghormati Saladin atau Salahuddin. Ikhwafillah yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, perayaan maulid di zaman Salahuddin itu murni pembacaan kisah perang Rasulullah. Perang Badar, kepahlawanan Nabi di perang Uhud, di perang dibaca untuk membangkitkan moral pasukan. Jadi sangat berbeda jauh dengan perayaan-perayaan yang ada sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perayaannya seperti sekarang ini pertama kali dilakukan oleh siapa? Antum bisa buka dan cari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syaukani. Al-Imam Syaukani ini hidup di tahun 1000, meninggal di tahun 1250 Hijriah. Artinya berapa? Dua abad yang lalu. Sekarang abad keberapa? 15 Hijriah. Beliau hidup di abad ke-13 Hijriah. Beliau meninggal di tahun 1250 Hijriah. Berarti dua abad yang lalu Imam Syaukani. Punya kitab terkenal Nailul Autar, Imam Syaukani.
Nah, beliau mengatakan perkataan, dan ini termaktub dalam kitab Al-Fathur Rabbani juz 2 halaman 1807. Anda bacakan teksnya. Lam ajid. Jadi bukan Bakhtiar yang ngomong. Jadi antum jangan salahkan ana ya. Ini kalau antum salahkan, salahkan Imam Syaukani. Kata beliau, lam ajid ilal an dalilan yadullu ala thubutihi min kitabin wala sunnah. Sekali lagi ana tidak memvonis. Ana bacakan tentang sejarahnya. Wala sunnah, wala ijma', wala qiyas, wala istidlal. Kata beliau, aku sampai sekarang ini, maksudnya sampai abad ke-13 Hijriah. Nabi meninggal di abad pertama Hijriah. Sampai abad 13 Hijriah, kata Imam Syafi'i, aku tidak menemukan dalil yang kuat dari kitab, dari Al-Quran, ataupun dari sunnah, ataupun dari ijma' para salaf, ataupun qiyas, ataupun dalil yang bisa mendukung tentang perayaan maulid ini. Bal ajma'al muslimun annahu lam yujad fi 'asri khairul qurun. Bahkan sepakat kaum muslimin yang awal-awal generasi 4. Ingat sebaik-baik zaman di dalam Islam generasi ada 4. Khairul qurun kata Nabi dalam hadis yang sahih, sebaik-baik generasi adalah qarni. Generasiku, artinya para sahabat Nabi. Nabi para sahabat Nabi. Tsumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelahku, siapa mereka? Muridnya para sahabat yang disebut dengan tabi'in. Satu orang disebut tabi', artinya pengikut para sahabat, pengikut yang ikut belajar dari para sahabat Nabi. Kalau banyak disebut tabi'un atau tabi'in, maka mereka diistilahkan dengan tabi'in, artinya orang yang ikut belajar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu generasi terbaik kedua. Kemudian kata Nabi, "Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian generasi ketiga, yaitu generasi setelah mereka, artinya generasi yang disebut oleh istilah para ulama Islam dengan generasi tabi'u at-tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yaitu para pengikut orang-orang yang ikut kepada sahabat Nabi, murid orang-orang yang menjadi murid para sahabat Nabi. Nah, tiga generasi ini adalah disebut di dalam hadis yang sahih ini dengan khairul qurun, masa atau generasi terbaik. Generasi terbaik kata Imam Syaukani tidak melakukan maulid. Di antara generasi terbaik masuk siapa? Di antara generasi terbaik masuk siapa? Masuk a'immatul arba'ah. Masuk empat imam madhab ahlus sunnah yang diaku sampai detik hari ini. Yang pertama Imam Abu Hanifah. Ini imam empat yang paling tua urutannya Imam Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Thabit. Beliau bertemu dengan para sahabat Nabi dan beliau meninggal tahun 150 Hijriah. Sementara imam kedua yang paling urutannya paling tua setelah itu adalah Imam Malik bin Anas. Imam penduduk Madinah yang menganut mazhab Maliki, ini penganut mazhab Hanafi. Yang mencetuskan mazhab Hanafi, ini mencetuskan mazhab Maliki. Beliau termasuk berdua termasuk tabi'in, artinya orang yang bertemu dengan sahabat Nabi dan belajar dari sahabat Nabi. Kemudian dua imam berikutnya yaitu imam kita Imam Muhammad bin Idris ibn Syafi' al-Syafi'i, Imam Syafi'i itu lahir di tahun meninggalnya Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i baru lahir. Sehingga ketika ana belajar di Saudi, ada orang Uzbekistan teman itu, dia mengatakan dengan bahasa Arab, dia mengatakan begini. Dia bercanda kepada ana, "Ya Bakhtiar, imamuka yakhafu min imami, li'anna imami imamul a'zam." Imam anda Syafi'i itu takut sama imam saya, Abu Hanifah. Karena dia orang-orang Asia Tengah rata-rata menganut mazhab Hanafi. Imam antum takut sama imam ana. Karena imam ana imam yang terbesar. Ana bilang, "Kif, bagaimana kok bisa antum bisa ngomong seperti itu?" Wulida Syafi'i lam yulad Syafi'i illa ba'da an mata Abu Hanifah. Kata dia, karena Imam Syafi'i enggak berani muncul ke dunia ini kecuali setelah meninggalnya Abu Hanifah. Dia tunggu meninggalnya Abu Hanifah baru muncul ke dunia ini. Berarti kan imamnya takut sama imam mana? Fanatiknya luar biasa. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena anak ditanya, "Fikih apa yang sudah engkau antum pelajari tentang kitabnya Imam Syafi'i?" Dia bilang, "Tidak." "Lalu fikih apa yang antum pelajari di pondok antum?" Ana bilang, "Mulakhas fikhi."
Kata dia, a'udzubillah. Mullah Khosriki, itu karangannya Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan Hambali. Antum orang Indonesia pelajari fikihnya Hambali. Antum ngamalkan fikihnya Hambali. Anda bilang, dia lebih dekat kepada dalil. Berarti itu katakan Imam Syafi'i jauh dari dalil. Kalah. Maka seharusnya kita pun, para da'i itu siapa, dia menguasai fikih Syafi'i. Karena mayoritas masyarakatnya adalah Syafi'i. Nah ini harus kita ketahui. Maka kemudian akhirnya Imam Syafi'i lahir di tahun 150 Hijriah. Dan begitu setelah beliau tahun kalau tidak salah 170 atau 80 Hijriah lahir imam terakhir, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal atau yang kita sebut dengan Imam Hanbali. Jadi kedua yang terakhir tabi'ut tabi'in, yang dua yang awal adalah mereka berempat tidak maulid. Lalu antum paksakan maulid, siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong maulid? Siapa yang pernah melakukan? Dikasih tahu oleh Imam Syaukani. Dan ini antum sekarang bawa sebagai bekal. Yang melakukan maulid tembak dengan ini, insya Allah gak tahu. Siapa yang pernah pertama kali melakukan maulid, dia bingung. Tapi sekarang antum tahu. Kata beliau, wa ajma'u, dan sepakat para ulama Islam dari kalangan ahli sunnah, kalau dari kalangan ahli sunnah, orang yang pertama kali melakukan maulid adalah Sultan Kurdi, seorang sultan, pemimpin atau gubernur yang berbangsa Kurdi, yang dia tinggal di daerah Irak, di kota bernama Irbil. Jadi dia gubernur, seorang sultan gubernur dari Khalifah Abbasiyah di daerah bernama Irbil. Irbil itu dekat dengan Kufah di Irak, perbatasan dengan sebelah situnya Turki, sininya Irak. Dia ada kota namanya Irbil. Nah penguasa Irbil, dia manusia pertama kata para ulama ahli sunnah, ya dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang mengadakan perayaan maulid Nabi. Namanya cukup sulit karena dia berasal dari Asia Tengah. Namanya Sultan Abu Sa'id, kunyahnya gampang, nama aslinya susah. Kaukaburi. Mudah untuk antum ingat. Antum plesetkan sedikit Kaukaburi jadi Kaukabari. Antum hafal Kaukabari, Kaukaburi, tinggal dirubah Kaukabari, Kaukaburi. Kaukaburi, Kaukaburi. Nama dia Kaukaburi bin Zainuddin bin Ali Sabkatakin. Ayo susah enggak namanya? Karena dia orang Asia Tengah. Orang Asia Tengah itu Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, orang daerah situ. Namanya agak aneh-aneh. Dia namanya bernama Sultan Abu Sa'id, nama kunyahnya, nama panggilannya, nama aslinya Kaukaburi bin Ali, Kaukaburi bin Zainuddin bin Ali Sabkatakin. 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 Beliau orang yang pertama kali melaksanakan maulid, dan dia ketika melaksanakan maulid, ingat ya, beliau menyembelih 100 ekor unta. Afwan, 100 ekor unta, kemudian menyembelih 1000 kambing dan menyembelih 10.000 ayam dan menyediakan sepanjang kota meja diletakkan seluruh buah-buahan dan kue-kue. Jadi masakan dari 100 ekor onta. Ingat, satu onta itu cukup buat 1000 orang. Berarti kalau 100 ribu orang cukup. Ditambah dia sembelih 1000 kambing. Setiap datang bulan maulid. Setiap datang bulan maulid, dia lakukan itu. Dia sultan, kaya, dia lakukan itu. Dan ada nilai plus yang agak susah. Tidak ada di zaman sekarang. Mungkin kalau hura-huranya dapat orang sekarang. Seperti ini. Makanan penuh. Tapi beliau bukan hanya makanan. Abu Sa'id Kaukaburi, ikhafillah sultan ini, dia di saat itu mengundang selama bulan Rabiul Awal 1000 orang ulama di Irak. Dia undang yang mau datang. Dan setiap ulama setiap harinya berbicara tentang Maghazir Rasul, kisah perang Nabi atau kehidupan Nabi. Jadi isinya ceramah. Nah inilah orang pertama dari ahli sunnah yang pertama kali mempopulerkan maulid. Dan itu tahun berapa? Untuk catat tahun.
tahunnya terjadi di abad ke-7 Masehi Hijriah. Abad ke-7 Hijriah, tepatnya tahun 650 Hijriah. Beliau mulai mempopulerkan hal ini. Jadi pertanyaan anak sekarang, kalau kita ketika melakukan maulid, dan ini yang dikuatkan oleh dan ini perbuatan ini yang dipuji oleh Imam Asy-Syuyuti, dan Imam Syuyuti termasuk imam besar Syafi'i. Beliau mengatakan itu menunjukkan kecintaan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apapun perkataan Imam Syuyuti, beliau sudah menyalahi jumhur ulama sebelumnya dari kalangan salafus saleh, yang dari kalangan 4 generasi ini di mana mereka tidak pernah melakukan maulid. Pertanyaannya ya, kafir, kalau ini kebaikan, mungkin enggak ditinggalkan oleh para sahabat? Secara akal, anda enggak berbicara dalil, secara akal. Lebih cinta siapa? Para sahabat atau kita? Kalau ada yang beranggapan, mereka tidak maulid karena melihat Nabi. Pertanyaan, tabi'in melihat Nabi enggak? Loh, kenapa enggak maulid? Tabi'in melihat Nabi enggak? Enggak. Kenapa enggak maulid? Kurang siapa yang lebih ilmu? Antum apa Imam Syafi'i? Kenapa beliau enggak maulid? Antum apa Imam Ahmad? Kenapa beliau tidak maulid? Imam Ahmad rela dicambuk setiap hari selama setahun membela Al-Quran ini kalamullah bukan makhluk. Perkataan Mu'tazilah. Saking cintanya kepada ajaran Nabi SAW. Jadi anda tidak lagi menghukumi, tapi hanya memberikan fakta sejarahnya saja. Fakta sejarahnya saja. Adapun tentang apakah ada ulama yang membolehkan maulid, dari kalangan Syafi'i anda katakan Imam Syuyuti menganggap baik perbuatan dari Sultan Kaukaburi Abu Sa'id bin Zainuddin Ali Sabkataki. Beliau katakan itu bukti dari cintanya kepada Nabi, membuat makanan, menyembelih hewan, mengundang para ulama berbicara tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar manusia meneladani Rasul. Tetapi kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di setiap khutbah hajat, khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah apa saja dibaca oleh Nabi apa? Wa khairun semua khatib, semua penceramah kalau khutbah hajah. Khutbah hajah itu yang dicontohkan Nabi ada 3. Khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah ketika Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya. Perayaan-perayaan. Setiap khutbah hajat di dalam Islam, Nabi selalu membaca apa? Fa inna asdaqal hadithi, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah, dan sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah, Al-Quran, gak ada salah, benar pasti semua. Selanjutnya Nabi mengatakan apa? Fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammadin, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuk Nabi Muhammad pasti dilakukan oleh para sahabatnya. Pertanyaan kita, para sahabat, para tabi'in tabi'in dan generasi setelahnya itu tidak melakukan maulid. Yang pertama melakukan tahun 300 atau 400 Hijriah adalah orang-orang Fatimiyah dari kalangan Syiah. Adapun dari kalangan Ahlus Sunnah, yang pertama melakukan adalah sultan, seorang emir, seorang sultan, seorang gubernur di kota Irbil, Irak, bernama Abu Sa'id Kaukaburi bin Zainuddin Ali Sabka Takin. Dia orang pertama yang melakukan perayaan maulid. Wallahu a'lam bissawab, ikhafil a'zakumullah. Kalaupun ada yang mengatakan misalnya, tapi ada ulama yang membolehkan, ya silahkan lakukan. Tetapi kita lebih baik mengamalkan sesuatu yang memang sudah jelas. Karena yang sudah pasti, Nabi pun ternyata, jangan-jangan yang melakukan ini tidak mengerti juga bahwasanya Nabi SAW wafat di bulan yang sama, bahkan di hari yang sama, bahkan yang pasti justru 12 Rabiul Awal hari wafatnya, bukan hari lahirnya. Kita tahu tadi bahwasanya hari lahir ternyata menurut Syekh Mahmud Basa, seorang ulama besar ilmu falak abad 20 Hijriah ini, ketika beliau menerawang hari kelahiran Nabi, ternyata beliau temukan hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun 571 Masehi itu terdapat pada tanggal 9 Rabiul Awal, bukan tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang bisa kita sampaikan. Tafadhol, silahkan kalau ada pertanyaan secara langsung atau tulisan, ikhafillah, sebelum kita tutup majlis ini. Subhanallahumma rabbana bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lupa oleh hada, anda mohon maaf kalau ada kekeliruan, kesalahan itu dari diri anda pribadi dan kebodohan anda serta dari syaitan.
kalau ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal ikhwafillah, sebelum kita tutup, kita mungkin ada pertanyaan, silakan diajukan. Kalau tidak ada, maka kita tutup majelis ini insyaallah. Tafadhal. Tadi dijelaskan tentang bahwa Allah itu akan menjaga baitul haram atau Ka'bah. Iya. Ya, ini pertanyaan bagus dan berkualitas, menunjukkan beliau sering baca. Yang pertama, jelas penjagaan Allah Subhanahu wa taala akan ada kepada Baitullahil Haram karena ini rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan salah satu sebab Allah menjaga memenangkan orang-orang Quraisy padahal mereka musyrik, penduduk Makkah dengan pasukan Abraha, salah satunya tadi untuk menjaga Baitullah dan menjaga kota Makkah ini akan menjadi pusat tempat di Allah disembah dan ibadahi sampai hari kiamat. Karena Allah berfirman, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami telah jadikan bait, yaitu Ka'bah, sebagai mathabah, tempat berkumpulnya manusia, maksud sampai hari kiamat. Antum sekarang bisa saksikan di musim haji, manusia itu berdatangan dari semua tempat, min kulli fajjin amiq, dari semua tempat dan semua jalan di muka bumi ini, semua daerah, warna kulit bertemu, tinggi besar bentuk manusia bertemu di Ka'bah, di Baitullah. Dan tidak kurang dari 3-4 juta manusia sekarang bertemu di Baitullah, berkumpul di Baitullah ketika musim haji. Akan dijadikan terus tempat berkumpulnya manusia dalam rangka mengagungkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan Allah akan terus kepada Ka'bah ini. Tetapi kemudian Nabi memberitahu akan ada masa di mana seorang dari manusia, seorang manusia, dia nanti dengan pasukannya akan datang, dia orangnya pincang, berkulit hitam, kalau tidak salah dia dari Habasyah, dia kemudian akan menghancurkan Ka'bah dan akan menaiki Ka'bah dan akan merobohkan Ka'bah sebelum datangnya hari kiamat. Hadisnya sahih menjelaskan masalah. Tapi kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Kita belum masih bisa membayangkan. Karena kita masih belum percaya kalau ada orang memprediksikan, mengkira-kirakan, mengkali-kalikan umur umat Nabi Muhammad tinggal berapa? Kurang lebih 50 tahun lagi. Kalau anak-anak katakan wallahu a'lam bishawab. Karena kiamat ini urusan Allah. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rahasia. Mau 50 tahun kah, mau 500 tahun lagi kah, wallahu a'lam. Itu yang kedua, sebelum masa itu sebenarnya pernah Ka'bah diserang oleh kelompok namanya kelompok Qaramithah pada tahun 300 Hijriahan. Pada tahun 300 Hijriah kurang lebih di zaman Khalifah Abbasiyah muncul pemberontak dari daerah timur Khurasan, kalau sekarang Iran. Mereka bernama kelompok Qaramithah. Qaramithah ini pengikut dari seorang bernama Hamdan Qurmut, berakidah batiniyah. Batiniyah kalau sekarang ini seperti orang mengatakan dirinya Islam tapi membenarkan semua ajaran, menghalalkan sesuatu yang haram.